Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, masa bakti 2020-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewan Pimpinan Daerah Pengajian Al-Hidayah Lampung Tengah, Provinsi Lampung, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan satu susunan dan persyaratan Dewan Pimpinan Pengajian Al-Hidayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah masa bakti 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu satuan tak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Dua, masa bakti Dewan Pimpinan Pengajian Al-Hidayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud di atas adalah 5 tahun sejak ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Lampung Tengah tanggal 1 Juni 2021. Dewan Pimpinan Daerah Pengajian Al-Hidayah Lampung Tengah, Ketua Sidang Marjadi, Sekretaris Siti Mahmudah SKB dan Dagangan. Lampiran surat keputusan komposisi dan personalia Pengurus Pengajian Al-Hidayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah nomor 019 dari DPD Pengajian Al-Hidayah dari Lampung Tengah dari Makromawi dari 2021 tanggal 1 Juni 2021. Susunan komposisi dan personalia Pengurus Pengajian Al-Hidayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah masa bakti 2020-2025. Penasehat 1. DP Partai Golkar Kecamatan Kalirejo. 2. Kepala KUK Kecamatan Kalirejo. 3. Ibu Camat Kecamatan Kalirejo. 4. Ibu Sekcam Kalirejo. Ibu-ibu yang akan saya sebutkan nanti, mohon untuk bisa berdiri dan maju ke depan. Ketua, baca terima kasih. Wakil Ketua, baca Endang Widorno. Sekretaris, Titi Sukarti. Wakil Sekretaris, Rika Damayanti. Bendahara, Kanjah Komaria. Wakil Bendahara, Terikini Setiawati. Biro-biro 1. Biro Organisasi Koordinator Istiani. Anggota 1. Ulfa. 2. Haja Nur Ayati. 3. Mujiati. 4. Yohana. 2. Biro Dakwah Koordinator Haja Kamupa. Anggota 1. Haja Juliana Zamba. 2. Siti Munawaro. 3. Mutmaina. 4. Hajah Emirati. 3. Biro Sosial dan Kesehatan Koordinator Nur Lela Supriyatinisi. Anggota 1. Rohayati. 2. Suparni. 3. Hajah Puswatun Hasanah. 4. Asriya. Biro Pendidikan dan Kebudayaan Koordinator Jajah Rusmiati. Anggota 1. Umi Kusum. 2. Nuryati. 3. Uswatun Hasanah. 4. Jajah Endang Nuryati. 5. Biro Ekonomi dan Koperasi Koordinator Siti Halimah. Anggota 1.
Kasem Lestari. 2. Masito. 3. Wiki Triana. 4. Holipa. 6. Biro Lingkungan Hidup. Koordinator Kasina. Anggota 1. Sopasti. 2. Gajah Sunia. 3. Solita. 4. Saria. Dewan Pimpinan Daerah Pemajaan dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Sekretaris ditanda tangani. Berikut ketua-ketua kampung sekecamatan Kalirejo. 1. Kampung Kalirejo. 2. Kampung Kalisari. 3. Kampung Kalidadi. 4. Kampung Sriwayangsa. 5. Kampung Sri Purnomo. 6. Kampung Sri Mulyo. 7. Kampung Sinarjo. 8. Kampung Poncowarno. 9. Kampung Sri Gadi. 10. Kampung Kalimungu. 11. Kampung Sri Basuki. 12. Kampung Balayerjo. 13. Kampung Wayakumi. 14. Kampung Sukasari. 15. Kampung Watu Agung. 16. Kampung Sinarsari. Dan Kampung Agung Timur. Kepada Ketua Pengajian Al-Hidayah Kabupaten Lampung berkenan untuk melakukan hanya ruangan berdiri. Kepada Ketua Pengajian Al-Hidayah Kabupaten Lampung Tengah berkenan kembali ke tempat. Kepada pengurus yang telah dikukuhkan berkenan kembali ke tempat.
Bapak sendiri ya. Assalamualaikum. Hadirin dimohon berdiri. Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Hidayah di tangan kita semua akan menjadi sebuah pengajian.
saja yang bisa menginspirasi ibu-ibu yang ada di luar sana. Amin. Saya di sini tadi sebenarnya jarang sekali untuk pidato di depan ibu-ibu dalam rangka masalah pengajian. Jadi tadi begitu saya diskusi, saya browsing sebentar, dilihat ya sama penampil, dilihat ya, pengajian adalah untuk sinyalnya ada, jadi ada yang masuk. Karena ada yang masuk, paling tidak ada yang diomongin sama Mas Tito sendiri. Kalau seandainya misalnya dari apa yang saya tahu, walaupun cuma sedikit, pengajian adalah tempat kita bersama-sama untuk kita bisa menimba ilmu agama, gitu ya. Kemudian setelah itu ilmu agama yang kita dapatkan karena kita juga senang, akhirnya hati kita tenang, di dalam titik berkumpul terjadilah sebuah silaturahmi yang kita yakin bahwa silaturahmi akan membawa kemaslahatan ke setiap orang yang ikut bersilaturahmi. Jadi kalau saja kita lihat pengajian ini sebuah media yang cukup baik, silaturahmi akan terjadi, komunikasi akan terjadi, ngobrol-ngobrol. Ibu yang sini dan ibu yang sini, mungkin yang sini jualan A, yang sini nyari B, yang sana nyari sesuatu, yang di sini membutuhkan sesuatu, sehingga akhirnya simbiosis mutualisme selalu ada dalam silaturahmi yang sifatnya positif. Apalagi silaturahmi yang ibu-ibunya semua menimba ilmu agama, insya Allah pasti yang diomongin omongan yang bagus, bukan ngomongin orang, bukan pengen cerai sama suaminya. Benar ya? Karena saya dititipin juga omongan sama Pak Sunardi, maka saya ngomongin masalah cerai itu. Diomongin ibu-ibu, ini di Lampung Tengah, menurut Pak Sunardi, angka perceraian itu tinggi sekali. Kalau seandainya angka perceraian itu biasanya kita dapat dari pengadilan tinggi, pengadilan agama ya, dari pengadilan agama. Berapa orang yang mengajukan untuk cerai setiap harinya? Ada yang tertarik? Gak ada ya? Nah, jangan ada yang tertarik. Jadi di sini sebenarnya perceraian itu banyak menimbulkan hal-hal yang kurang tepat. Perceraian itu bisa terjadi karena sebuah pertengkaran. Pertengkaran itu banyak ada dan terjadi karena satu dan satunya tidak ada yang mau mengalah. Karena satu maunya gelomnya aku, si sini gelomnya aku, gelomku, bisa. Kan dia ngomong, ya tau? Ya kan? Ya. Ini ngomong apa keren. Jadi ibu-ibu yang sangat saya sayangi, di sini Bapak Haji Musa Ahmad, Mas Adito Wijaya, Ibu Mardian Musa Ahmad juga berharap bahwa pengajian Al-Budaya ini selain untuk menimba ilmu agama, untuk silaturahmi, bisa menjadi pelopor di tengah masyarakat kita bagaimana caranya membina keluarga yang baik sehingga angka perceraian di Kabupaten Lampung kita bisa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita semua bisa hadir di gedung ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa masalah apapun. Selamat terima salam juga tetap kita satukan kepada rakyat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sahabat yang berakhir. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selaku penasehat kami juga saya sudah menyampaikan dari Ketua Pengajian Al-Hidayah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Ibu Endang Prihatin. Kalau di sini sudah dikumpulkan pengurus kemarin yang sudah dikumpulkan di Kabupaten KSB-nya ya, Ibu ya. Dan alhamdulillah yang dikumpulkan hari ini adalah pengurus di bidang atau di biro dan pengurus kampung dan serta kelurahan se-kecamatan Kalideres Jolo. Ya, ini yang dibuka
Wakili, Pak Wakil. Dan alhamdulillah juga kita diadakan kepengurusan pengadaan Al-Hidayah ini tujuannya adalah agar kita bisa bersinergi dengan semua pihak, pertama di pengajian yang ada di kecamatan-kecamatan dan kampung-kampung di Jawa. Jadi kita di PDAPKK Kabupaten Lampung Tengah bisa berkolaborasi dengan semua majelis taklim. Alhamdulillah di sini di Kalirejo ini semua pengajian majelis taklimnya welcome semua dengan pengajian Al-Hidayah. Alhamdulillah dengan begitu kita bisa bersinergi nantinya ke depan untuk menyampaikan apa yang menjadi program-program Kabupaten Lampung Tengah untuk sampai di kecamatan dan kampung-kampung di Kecamatan Kalirejo ini. Tujuannya apa? Kabupaten Lampung Tengah punya program ingin mewujudkan Lampung Tengah menjadi kabupaten terbaik se-Provinsi Lampung. Ini semua perlu kerja keras kita semua pastinya, ya Bu ya? Ya. Untuk itulah semua program-program dari kabupaten akan disampaikan melalui majelis-majelis taklim yang ada di kecamatan dan kampung-kampung yang ada di Kalirejo ini melalui pengajian Al-Hidayah sebagai Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kedatangan Ibu Nenek Mardiana Musa Ahmad, istri dari Bapak Musa Ahmad selaku Bupati Lampung Tengah yang saya hormati. Kedatangan Bapak Wakil Bupati yang saya hormati. Hadapan Bapak Alhamdulillah Kampung Kali Semeri yang saya hormati. Hadapan Ibu Ketua Al-Hidayah Kecamatan Kalirejo yang saya hormati. Hadapan Bapak dan Ibu jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama memuji syukur hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebab hingga hari ini, hingga detik ini, kita semua masih diberi sehat dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di gedung kampung Kalisari. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat dan maslahat di dunia maupun kelak di akhirat. Salawat dari salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan menjalankan syariat beliau, menjalankan ajaran dari beliau, kita kelak bisa bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada Ibu Mardiana selaku penasehat Majelis Taklim Al-Hidayah, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayatul Mustofa. Saya penyuluh Kabupaten Lampung Tengah, penyuluh honorer yang ditugaskan di KUA Kalirejo, dan juga saya sebagai kepala sekolah SMP Islam 1 Kalirejo dan sebagai sekretaris MUI Kecamatan Kalirejo. Istri saya satu, anak saya dua. Istri saya ada, tolong jangan komentar. Ibu dan Bapak Wakil Bupati tadi sudah ngomong, saya barusan masuk, Ibu dengar angka perceraian semakin meningkat di Lampung Tengah. Kaget makdet. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, menukil satu keterangan dalam kitab Muhtarul Ahadis karangan Syekh Ahmad Al-Hasimi dikatakan begini. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada empat hal yang menjadi kunci dari orang yang berumah tangga itu agar rumah tangganya bahagia. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau menurut pitutur luhure wong Jawa,
Mohon maaf, saya orang Sunda. Suku saya Sunda. Saya orang Jabar, orang Sunda. Kenalan bojoku punya Jawa. Jadi roh kiki-kiki ditutur luhure wong Jawa. Jadi ada ditutur luhurnya orang Jawa ketika kita berumah tangga. Jadi ibu-ibu ngikutin ya. Jomblo juga masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pitutur luhur wong Jawa. Ngacung mengkeret. Lele-lele umur apa-apa ini lo mikir wis ora ora. Ayo to ni, ngacung mengkeret. Ngacung mengkeret. Melebu metu. Melumang mengkuret. Mantuk mantuk. Ini sing guru mesti mikirin negatif. Ngaco mengkeret di dalam rumah tangga berarti apa? Ngaco. Ketika suami emosi, Anda iso menang. Dadi yoga gagah. Nek soro wong Jawa, dadi yoga gagah, dadi yoga tunggak, aja dadi yoga gagah. Bojo wedok marah seorang suami usahakan dia. Sebab apa? Nek wong wedok marah, ketika orang perempuan marah, kok dijawab maka urusannya menjadi panjang. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan memori kepada seorang wanita itu mengalahkan komputer Pentium 4. Ini Pak, mau masa lalu yang sudah 15 tahun itu bisa ngetoren. Halo. Halo. Ketika suami marah, istri dia. Ketika istri marah, diusahakan suami dia. Kenapa? Ketika sudah seorang istri mengulangkan perkataan satu kata, kok dijawab dengan satu kata, maka akan kembali ditulis perkata lebih. Halo. Halo. Bu. Bu. Halo. Sing cerewet kan tonton lagi. Pantas lah wajar menurutnya orangnya gini. Mereka yang emas ngurus warga ini dan cerewet-cerewet. Terus ngaco mangkal melebu matu. Butuh jangan ngomong ngaco mangkal ngomong minamu. Keluar masuk berarti apa? Saling memberikan nasihat, saling memberikan masukan. Saya sendiri sering yang mengingatkan istri saya, wes sesak kayak bujuk, tahun ini sesak. Kalau sebelah pojok, pojok pojok pas. Itu istri saya Bu. Alhamdulillah Bu, Ibu supaya tahu Bu Mardiana istri saya solihah. Kalau Ibu nggak percaya lihat KTP-nya. Istri saya solihah, alhamdulillah. Cici-cici nekong di solihah. Terus ketika dalam berumah tangga saling mengingatkan. Saya sendiri mungkin saya sering ngasih kemana-mana. Tapi apa? Tetap istri pun menjadi pengingat untuk saya. Alhamdulillah maghrib ada Allah, saya masih tenang aja, masih nyantai. Ini biasanya istri mulai ngomong. Jamaah sudah mulai ketok. Kayak endang aki-aki, cak, suara manang ya. Oh ya belum gak belum nyendang makan. Sebab nek nyauri, oh. Sebenarnya mana? Berangkat. Ini, jadi sering memberikan masukan. Terus melumah mengkurap. Ketika dalam rumah tangga melumah berarti terlihat. Sehingga kau yang bobo, kau melumah. Ketika orang terlentang kelihatan. Apa nih bu? Depannya. Berarti apa? Dalam berumah tangga diusahakan ada keterbukaan. Jelas? Jelas? Mengkurap tertutup berarti saling menutupi aibnya masing-masing.
update status. Halo. Sing tukang update status di Facebook. Halo. Halo. Ya Allah, saya kadang buka Facebook ya Allah, saya kira dia juga ya Facebooker. Dan juga ya pakai Facebook. Ya Allah, rintingan orang perempuan. Ya Allah, berarti sabar. Ya Allah, berikanlah kesabaran. Bersumpah itu yang mana. Terus tujuannya sama apa coba? Ketika Anda membuka aib buat status entah dalam WA, entah itu dalam Facebook, itu hanya menjadi bahan tertawaan orang lain. Halo? Halo? Masih ada yang sensok update status, statusnya sedih, galau? Masih ada? Masih ada. Terus nanti lu. Jangan, itu aib. Seharusnya Anda tutupi. Kalau itu merasa Anda benar, bukan diwakilkan sebagai status, tapi apa? Datanglah ke seseorang yang orang itu bisa memberikan nasihat ataupun masukan untuk Anda. Kenapa? Menceritakan keburukan Anda, menceritakan kekurangan Anda dalam rumah tangga, ketika Anda bercerita hanya ke orang biasa, ingat, tidak semua orang itu akan merasa sedih, tapi ada sebagian orang malah senang. Halo. Halo. Buat curhat, semua itu curhati. Senang curhat. Pengajian curhat. Diarisan curhat. Terus kenapa kegiatan apa aja curhat? Maka apa? Tidak semua orang itu merasa sedih, tapi ada sebagian orang yang merasa bahagia. Sebab apa? Mungkin pengen nikung itu loh. Halo. Wis ora cewek ame karo si A kok tikung rebo. Yo iya lah dek kok ceritane yo seneng malah. Halo. Mantu-mantu ketika sudah ada keterbukaan, di situ sudah saling ada pengertian, insyaallah dalam rumah tangga wis mantu-mantu. Berarti apa? Sakinah mawaddah warahmah. Tadi kata Bapak Wakil Bupati pas saya sampai pintu banyak angka perceraian. Ternyata memang banyak angka perceraian sekarang dengan alasan ekonomi. Tapi memang kebutuhannya orang perempuan itu banyak. Gitu? Gitu betul Bu? Bapak-bapak itu lelawakan gitu. Selawakan ngajur gitu. Ngajur, suka, ngajur, ngajur. Jadi kadang ngerti orang nanti pengen beri bojo tetap payu. Padahal mau metode ya butuh pedicure, facial, apa itu? Facial, terus apa ini? Smoking. Terus ya ketika melihat istri orang lain dirawat, perawatannya bagus, jalan salon, ya wajar lah nek ayu. Garek toh, terus pada ayu, impang nomor mantan. Cari tandur di sana. Ya Allah. Orang orang dari Kelly. Mereka dari Kelly di dua tandur, dua orang lada, dua sah. Anggur itu flag. Halo. 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 Untung bos ini jangan orang teko. Soal teko hancur pokoknya. Terus yang berikutnya apa? Ketika dalam rumah tangga kuncinya ingin bahagia ada empat. Arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan. Hendaknya seorang istri itu sholihah. Wes. Saya sudah paham ini bojoku sholihah. Kayaknya lho kok delok KTP ini. Namanya sholihah. Iya, Pak. Istrinya sholihah, gak percaya delok KTP. Jadi apa? Istrinya harus sholihah. Yang sholihah itu yang bagaimana? Inna dorba ilaiha sarofska. Ketika dipandang, ketika dilihat, itu menyenangkan. Maksudnya itu piye? Apa di dalam rumah harus pakai kodakan dulu? Kayak begitu. Uang dari kom, hiburan lewat sampai gede. Terus masuk pakai celak, terus pakai apa ya Bu? Pesibu, terus pakai bulu mata di rumah enggak seperti itu. Tapi apa di kitab Nasawiul Ibad karena dari Imam Nawawi Al-Bantani dikatakan Innallaha ja'ala bani adama
dari ahli surga dan yang empat golongan ini menjadi ciri-ciri dari ahli neraka. Yang pertama dari ciri-ciri dari ahli surga apa? Ibu, bu, wajhun malihun, wajah itu sungai. Halo, sudah ketemu bapak saya menjigit-jigit gue, manyun, halo. Wajhun malihun, wajah itu sungai, bapak saya balik olah jalan. Duh, serang itu, halo. Senyum. Oh, kalau senyum kan bapaknya. Halo. Mulai nanti malam habis maghrib, coba bapak. Pakai. Pak. Senyum. Wajahnya sumeh, wajahnya ceria. Tapi umumnya, umum. Nah, sini umum dia sapa bae lah. Buang teh. Biji kucus. Kuliah berbagai cacung pri, minyak berbagai tongkat tes, arisan wayang asok, bubur teh, kondangan limang bon, jaluk gue batik lagi. Halo, guys ini kongkong gawe wedang, piro orang kamu senyum mau ngomong jaluk gue. Halo, bu, bu, nek jenengan di jaluk itu lo nggak apa-apa. Main. Main tenang untuk ini nyawi. Mental daya. Ini yo ibu penasehat itu di bang Edi. Jadi kan jawi lagi, jawi lagi. Main tenang untuk ini. Main tenang dalam. Apa? Bangah bengok gawe, ora wong sing nggawe, bisik. Mae dalam bae nek diseloki marani. Yo, halo, Jung, Jung. Nek diseloki marani, wanyok kuwi bawa ten ombre karo bengah bengok. Mae parang. Datangi. Dalam bae nek nempo. Wah. Apa? Wajhul malihun, wajahnya semua. Jadi tekuannya bukri. Bukri ya. Saya itu infonya WA kemarin dari istri saya tutup. Iya bang. Ini apa sih? Cukup. Jangan kan WA istri saya kultum. Itu manis sisi lagi. Kultum kok terus. Pak Wakil orang lain orang bilang. Negosiasi ini kultum belum menyeluruh. Terus teruslah, dikit lagi. Terus saya teringat satu kisah dalam kitab Ahlakul Kisah karang dari Imam Al Banjari. Mohon maaf Pak Wakil, saya dulu mandor pesantrennya pertama lulus istri saya di pondok pesantren Dr. Abbas Kosari. Kemudian saya lulus SMPI, SMPI Al-Jawa yang sekarang saya jadi kepala sekolahnya. Kemudian saya terus berangkat ke Jawa Timur, ke Malang. Walaupun saya orang Sunda, mondoknya tapi ke orang Jawa, ke Jawa Timur, di Malang, pondok pesantren, di daerah Timur. Tadi ini loh, itu saya mengalir ke Timur. Jadi saya dulu alumni dari Jawa Timur. Kemudian saya kuliahnya di UNISMA, Universitas Islam Malang, di pimpinan yaitu Profesor Dr. Dr. Cipto Mahasan, mantan Menteri Agama di periode ini Bapak Gus Dur. Itu. Jadi saya kembali lagi ada satu kisah ketika ibu-ibu di rumah mungkin masak kok ngandang nasi, terus suami komplain, atau mungkin masak kok anyep, suami komplain, jangan mana kok nyawi. Ini anu ibu nasehat, bukan komplain lagi, ngocek.
Jadi saya satu kisah dalam kita pahlawan kisah. Ya karenanya Imam Al-Banjari kita hanya kisah. Di sini ada satu keterangan bahwasanya Fatimah binti Muhammad atau Fatimah putri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada bapaknya atau kepada Nabi, Abi, nanti orang perempuan yang akan masuk pertama kali itu siapa? Jawabannya Nabi siapa? Muti'ah. Ada di sini yang namanya Muti'ah? Mudah-mudahan walaupun namanya tidak sama nanti bisa menjadi Muti'ah, Muti'ah. Amin ya Rabbal. Akhirnya apa? Karena timbul satu penasaran, datanglah Fatimah bertamu ke rumahnya Muti'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah binti Muhammad. Saya Fatimah putrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak senang? Siapa sopo sih yang tidak senang? Didatangi oleh seorang putri Nabi yang sekaligus sebagai kepala negara. Jenengan didatangi oleh ibu istri dari Bapak Bupati Lampung Tengah. Senang atau betul? Senang. Senang atau betul? Apalagi seorang Muti'ah yang didatangi oleh putri seorang Nabi. Tapi ketika dibukakan pintu, mohon maaf, saya tidak bisa memasukkan Anda karena Anda membawa orang laki-laki. Karena jenengan sama Hasan. Hasan lalana, tapi kan masih kecil. Jadi tolong besok lagi. Akhirnya Pak Fatimah pulang. Besok lagi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya Fatimah binti Muhammad. Dibukakan pintu. Mohon maaf Fatimah, saya belum bisa memasukkan Anda karena kemarin Anda cuma dengan Hasan. Saya izin sama suami saya, Fatimah sama Hasan. Tapi ini Husain juga ikut. Bu, bu, bu. Kira-kira ada tamu kita kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya, bapaknya gak nanggung mah. Jangan leponnya atau jangan usir. Tak kok bisa perlu misalnya. Buka lawannya. Halo. Nanya apa lagi? Orang. Ada apa enggak? Sih. Nanya sih. Ini malah ada enggak boleh. Enggak boleh. Memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumah. Laki-laki itu orang lain. Itu dulur loh, okay? Bukan saudara. Wong lanang liyo apa ne mantan. Sing duwe mantan. Mantane tak kon malah sopan nang karo wong jaga-jaga. Ora mung seneng nang wong delok-deloke wae. Mbok tenang sama. Terus apa? Akhirnya pulang lagi besok datang lagi Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena sudah dapat izin dari suaminya akhirnya dimasukkan. Ketika Fatimah masuk ke dalam rumah, Fatimah kaget, madep, tapi gak mencolok. Gue kaget kok. Orang-orang yang ngomong, gue kaget kok, madep. Akhirnya apa? Ketika sudah melihat di dalam isi rumah dari Muti'ah, Fatimah, oh boleh, terpanggil. Terpanggil. Rumahnya tidak terlalu bagus, tidak terlalu indah, tidak menggunakan keramik, tidak menggunakan granit, tapi rapi, bersih, tertata dengan bagus. Halo, saya senang gawe tumpan gunung nang pojokan. Halo, halo, mimpi bayar. Baik, ngasihan, ente, opo Al-Bidaya, baik. Pamit, oh pengajian muslimah. Pamit, izin pengajian Aisyah. Pamit, izin kegiatan kok senang. Izin lah kegiatan. Ingat kewajiban Anda di dalam rumah membersihkan seisi rumah, menjaga anak dan menyediakan makanan untuk suami Anda. Jangan Anda terlena dengan banyak kegiatan di luar. Nang rumah buah-buah kapal cah. Halo, halo, penyong ditumpuk, nang pojokan, koyangan gunung Arbelius. Halo, enten apa betul?
bener sih kok saya mau kok diseritakannya kok. Alhamdulillah sampai rumpuh kayak gunung pecah. Nih jadi apa? Diusahakan rumah ini sing bersih, sing rapi. Kegiatan di luar silakan, karena Anda berkegiatan di luar, berorganisasi di luar, itu bisa menjadikan Anda awet muda. Menawa boten? Kenapa orang perempuan dibanding laki-laki akan lebih cepat seorang perempuan, lebih tuanya akan lebih tua perempuan ketika si perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga. Sebab yang dia temui di hari itu ya cuma itu dan itu. Umbah-umbahan, pelpelan, sapu, dulang anak, umbah-umbah, nyetrika, lempe-lempe, itu terus setiap hari. Terus kurang piknik. Wah, memang yang betul loh. Saya itu kalau lihat Facebook bu, senangnya pengen mama update status. Tapi senang kita langsung ke kebun jeruk. Tapi kalau ibu-ibu yang ada kegiatan, jangan boleh aja berkegiatan di luar. Enggak ada larangan enggak. Yang penting apa? Kondisi rumah sudah bisa dikondisikan. Jelas nggih? Nanti tidak akan ada timbul permasalahan. Anda banyak kegiatan keluar, masa sedoi kok ora coba. Halo. 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 Jangan kau ngajarin rutin tekun, tapi bisa ibu suri angel. Ingat, ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi pernah melihat orang perempuan yang disiksa dari mulutnya cairan dimasukkan dan dikeluarkan hingga lidahnya ini keluar karena saking panas. Karena apa? Istrinya ternyata yang cerewet, maibuan. Halo. Sing cerewet enak. Sing maibuan. Ngaco, jadi bakal apa? Ngomong kuning, ngomong tapi ngomong coklat nih, mau penasihat dalam mesin. Lalu ngomongnya coklat. Ya dulu kok aku penasihat kok. Ngapun. Nek mengingat lagi. Jelas ya? Gitu. Terus apa? Akhirnya apa? Melihat suatu bersih kamarnya rapi. Walaupun tidak pakai keramik tapi rapi. Akhirnya apa? Ketika sudah ngobrol panjang lebar, Mutia menyelai perkataan, mohon maaf Fatimah, saya mau sambil masak karena suami saya sebentar lagi akan pulang. Bojoku dilok naik Bali, jadi aku tak arah masak. Jangan naik ke masak, naik wes ngobrol, temu konsoni, buloni. Lali. Mutia enggak, mohon maaf Fatimah, saya sambil ngobrol, sambil masak. Oh ya enggak apa-apa. Selesai dari masak, ditata di meja makan. Ketika sudah ditata rapi di meja makan, di kursi disiapkan satu anduk di kursi tersebut. Siapkan anduk. Kemudian di meja makan disiapkanlah satu cambuk pecut. Halo. Ini kok siap dari muti anggur lagi. Disiapkan cambuk. Fatimah kaget. Mosok bojone iki bali terus arep jaran ketan. Ketane pecute ada cambuknya. Akhirnya Fatimah nanya, "Mutiah, saya mau nanya, ini anduk ini gunanya apa?" "Anduk ini saya siapkan nanti ketika suami saya pulang, dia saya suruh duduk, saya lap keringatnya." Halo. Halo. Jangan harus tahu dong, tapi dari nanti bojonya ini bagi kita setelah bojonya bang mulung, karet buru-buru ngelapi pak, ya saya sih yang ngelapi, kapan ikut? Ya memang iya, ternyata tak lapi.
Ojo bu, disiapkan. Selesai ini biasanya suruh mandi. Ketika sudah selesai mandi, suami saya suruh duduk kembali untuk menikmati hidangan yang sudah saya masak, yang sudah saya hidangkan. Kemudian ketika sudah selesai dari makannya, saya bertanya kepada suami saya, "Mas, bagaimana hidangan saya? Cocok atau tidak dengan selera Anda? Cocok atau tidak dengan lidah Anda?" Ketika dia ngomong cocok, berarti saya selamat. Ketika dia ngomong tidak cocok, maka cambuk itu saya suruh suami saya untuk mencambukkannya ke tubuh saya, karena membuat kecewa suami yang sudah capek pulang dari pekerjaannya, makan makanan yang kurang sedap, tidak cocok dengan lidahnya. Belum burung apa? Ini kalau ibu ngomong KDRT, ibu bisik kok ngambil penyuluh kok tenang, baiklah, aman amat. Ketika sudah seperti itu bagaimana? Kok bisa kamu menyuruh nyambung? Karena saya khawatir dengan kekecewaan dari suami, timbulnya perkataan yang tidak enak. Ini betulin Mutia, Mutia Arang, halo? Mutia Kalisari, halo? Nanti kalau bojone ngomong, ya sini temen, cowo, ulanan, ngempok, wakil, orang, ini masak gede, biasa orang, oleh gue, masak gede, halo? Halo? Ini sebagai gambaran bu, orang terus barangmu terus bojone kon macuti, bukan seperti itu. Ini sebagai gambaran apa? Ketegasan dan harapan seorang mukminah untuk jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh memukul seorang istri? Dalam agama boleh. Yang tidak menjadikan aib dan cidera. Kebongkok ini. Boleh bu. Sopo marah boleh. Kalau ngomong gak urut. Boleh lah. Bujung gue cerita kebongkok. Kebongkok itu. Yang gak boleh itu yang menjadikan air terus cidro pampleng rame tongwi gak boleh gitu loh. Ketika seorang istri suruh sholat sulit, suami boleh memukul, tapi yang tidak menjadikan air dan cidra. Maten lo, orang terus dipocupi sarahin aja barang. Enggak. Jadi itu gambarannya. Seorang mukminah yang akan menjadi ahli surga, itu mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk ibu-ibu semua, atau menjadi obat hati dari ibu-ibu semua ketika mungkin masakan Anda kurang sedap, diprotes oleh suami. Kuncinya sabar, meneng, jaluk ngapura. Jaluk ngapura ku malah neni. Halo, sing tukang nyeneni balik mana? Seharusnya jenengan menjadi ngapura di mana? Amat ya Pak, mau beliau ngapura, boleh berkali gue ini. Terus yang berikutnya apa? Walaupun anak-anaknya, wa'aulatuhu abrama, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah. Proses untuk menjadikan anak yang soleh dan solehah itu mulai proses dari pembuatan sampai dia kelahiran, di kehamilan, sampai dia kelahiran, sampai dia nanti di pendidikan. Prosesnya sedangkan saya ini tapi sekolah pesantren pun banyak, sekolah sudah banyak, orang tua zaman dia sekolah banyak, mau pesantren sulit, sekarang sudah banyak semuanya, fasilitas di Kalibata sudah ada semua, mulai TK, SD, SMP, pondok pesantren, TPA, TPI sudah ada semua. Terus yang berikutnya apa? Wafula ta'u sholihin, bergaulnya dengan orang-orang yang soleh, bergaulnya dengan orang-orang yang baik. Ketika jenengan gaulnya karo wong cerewet, maiduan, senangnya nani wong, protesanan wong, insya Allah sedikit banyaknya Anda akan terbaru. Makanya apa? Mundur alon-alon. Kumpul boleh, tapi jangan terlalu dekat.
Karena apa? Nular bu menunggu. Halo, nular. Terus yang berikutnya apa? Waris tuhuki baladi. Waris tuhuki baladi. Rizkinya dari daerahnya sendiri. Jadi perempuan harus mandiri. Orang punya tongkok. Bu, jangan jadi seorang istri yang hanya begini, Pak. Bojone jangan mati, bingung. Ya enggak? Begini kita, bojone mati, bingung jangan. Makanya apa? Mandiri. PKK sudah ada buat perkebunan, buat dari sana, pojok, kamu pun, berapa banyak? Banyak perkebunannya, ya ibu-ibu PKK. Oleh negara, oleh pemerintah daerah sudah dibuatkan peluang-peluang usaha sekarang. Ada apa bantuan apa itu? UMKM sudah ada. Aku malah orang bagi ya. Padahal saya ya UMKM bagus ini lah. Aku ya beternak ikan lele. Tapi orang bagi ini salah apa-apa sih nasib kurang. Gimana bu? Enggak kena lah. Enggak kena harap wakil lah. Dikiran kemis nih, dirangkul karena alhamdulillah religinya sudah ada. Majelis Taklim gitu, Al-Hidayah berkualitas. Jadi yang sering dibuatkan apa sih, pelatihan apapun itu bentuknya dari daerah udah mesti kayak entah yang lewat PK atau yang lewat lainnya sehat. Jenengan nek setu sore, namun aku gak timpuh nih nanti ini. Setu sore senam. Kalau di sinar tadi minggu, artis sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallim wa rabbika wa baraka ta'ala wa asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini, kami bermunajat menghadap kehadiran-Mu, mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan dan ridho-Mu kepada kami, khususnya pengurus majelis taklim atau pengajian Al-Hidayah yang bagus saja dikukuhkan, baik pengurus kecamatan maupun pengurus yang ada di kampung sekecamatan berikut. Ya Allah, ya Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta, pengatur siang dan malam, pemberi nikmat yang tidak tarang, kokohkanlah tekad kami para pengurus baru ini untuk bekerja berprestasi, mengabdi membangun negara. Jadikanlah bagi kepengurusan baru kami ini semangat kerja, mengabdi dan berkarya terbaik mulai hari ini hingga akhir masa kehidupan. Satukanlah ya Allah hati dan pikiran kami, langkah-langkah kami, wujudkanlah lewat tangan-tangan para pengurus baru ini perubahan menuju kondisi masyarakat yang berpola pikir maju, mencintai ilmu pengetahuan dan berbagai kemanfaatan lainnya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di pengurusan baru ini sebaik-baik penghasilan, dan jadikanlah semuanya ya Allah sebagai pemberat amal timbangan kebaikan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, senantiasa bimbinglah kami para pengurus baru ini pada kebenaran dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Tunjukilah pula selalu ya Allah kepada kami jalan yang salah dan batil, serta berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu kepada kami, mudahkanlah selalu segala urusan kami. Jauhkanlah kami dari keterjerumusan dan dijerumuskan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan saling iri dengki. Ya Allah, jauhkanlah kami
janganlah kau hukum kami bila kami lupa atau berbuat salah. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pendahulu kami, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.